Hiro lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau nyoba mic modifikasian saya sendiri yang berasal dari handset. Saya potong kupingnya, earphone-nya, tinggal mic-nya. Terus saya pasang busa. Terus saya isolasi. Nah ini saya pasang ke helm full face dengan harapan nanti kalau saya nge-vlog nggak akan keluar noise angin ya. Saya coba ya, ini saya pasang ke sini aja, angin. Nah, ke sini aja. Oke, nah gini, nanti ini langsung ke HP, mic HP. Nah, ini akan saya coba, saya tes nganterin Pak RT saya. Nggak tahu dia minta pergi kemana. Oke, untuk video selanjutnya coba kita ikuti. Nah ini sekarang mau berangkat nyoba mic yang sudah saya tempelkan di helm bersama Pak RT saya. Oke, Jos, mari kita meluncur. 3, 2, 1. Nah, oke, saya coba kecepatan agak tinggi ya. Km/jam sekarang. Bagaimana angin 50 km per jam. Tuh ada mobil lagi. Wah, depan itu ada mobil belajar, makanya pelan-pelan. Padahal depan itu saya akan belok kiri, jadi nggak berani agak kenceng. Coba saya dahulu lewat kiri. Oke. Yang ini dahulu lewat kiri lagi. Oke. Bebas hambatan sekarang. 50 km per jam. Loh. Kok gaplek kebacut. Ya wis. Ah, mumpung hijau. Kenapa hijau kok malah berhenti, kok kebalikan? Ruwet. Ini rencana belok kiri. Oke, saya dahulu aja. Nah, ini masuk jalan Raung. Jalan Raung Kediri. Nah, ini kecepatan 55 km per jam. Oke. Bagaimana suara anginnya? Depan kanan jalan ini SPBU ya. Mau jalan SPBU. Terus depannya lagi kiri itu jalan masuk menuju Gor Jayabaya Kediri. Nah, kiri jalan ini jalan masuk Gor Jayabaya Kediri. Kita terus, tujuan saya ke Pak Anu, toko burung, mau beli pakan burung sambil ngetes mic. Oke, bentar lagi nyampe ini. Oke, kita pelankan karena sudah mendekat. Oke. Wah, kebacut, kebablasan. Oke, putar balik kanan. Oke, sampai di sini dulu tes mic untuk ngevlognya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.